Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Miss Daer. Jadi untuk kesempatan hari ini kita coba ngebolang lagi ya. Ngebolang tadi pegunungan ya. Kita ngebolang selalu di pegunungan karena di daerah saya ini, khususnya kampung saya ini dekat juga sama pegunungan ya. Sekitar 15 menit udah sampai. Tapi kalau kita naik ke sini lama ya. Kalau masuk ke hutan lama. Lama dapat lokasinya, Bos. Ya. Nanti sampai ke sungai ya. Sampai ke sungai nanti kita sampai ke sungai nanti kita coba sampai ke sungai nanti kita coba pancing ikan lele ya di sungai. Nanti kita kalau udah turun baru kita angkat lagi. Oke, lanjutkan. Wah, korea seperti ini ya. Ini nggak bisa sama sekali nih. Sampai ke gunung lupa bawa korek. Aduh, pokoknya enak banget ini di sini ya. Kita colokkan ini dulu ke ini, ke apa namanya, tabung gas ini ya. Tahu gak sih? Alah, pas tahu ya ini. Oke, kita coba dulu ya. Aduh, kawan. Bawa-bawa lagi. Kita cari cacing dulu. Mau kita ini dulu sebelum kita memikat. Jadi kita mau kasih pancing dulu ya. Di pancing ikan dulu di sungai yang ada di sini. Kita taruh pancing dulu, pancing sidat, Bos. Siapa tahu nanti kita habis pulang cari ada rezeki ya. Dan cacing tanah, Bos. Ada cacing tanah nih. Wow. Cacing kita ambil dulu ya untuk kita jadikan pakan apa, ikan sidatnya, Bos. Ini ada yang besar juga nih. Wah, cacing tanah juga nih. Koreknya nggak ada, Bos. Ada rokok enggak. Nggak bikin puas kita, Bos. Ya, kita akan tunggu sama, Bos. Assalamualaikum. Semua nih
besar kali ini batu. Pasnya di situ, tapi nggak tahu jalannya. Jalan itu sama. Wow, di sini ada. Ini lokasi seperti ini bagus banget nih. Kita burung itu yang keluar. Ada sarangnya atau? Ada juga nih. Ada mata pancingan juga nih. Ya enggak zaman nih. Ini jam 11:30. Auranya aneh sekali ini. Bikin saya merinding nih. Aura di sini ya. Karena kalau lagi apa tuh namanya? Kalau lagi jam 12, jam 1 malam, agak bahaya sedikit bos kalau kita ke sungai. Ini ada lahan baru dibuka nih. Di pegunungan ya, ada jalan yang dibuat oleh pemerintah ya. Jadi kalau saya pergi ke gunung sebelah sana lagi, ada juga jalan seperti ini. Padahal ini di pinggir jurang. Nah, tapi ada juga nih jalannya bos. Supaya orang yang ada lahan di sini mudah untuk datang ke lahannya ya. Jalurnya pun aman bos. Dan di sini bos kan ada juga binatang-binatang buas, ada juga ya. Tapi sistemnya orang Aceh itu binatang buas itu nggak di apa namanya, nggak ditangkap ya, dia dibiarin aja seperti biasanya, biarin aja harimau apa namanya, banyak lah pokoknya, lalu dibiarkan aja. Jadi mereka pun nggak open sama orang gitu, padahal kan kita jangan lari ya. Ya bos, kita cari rantingnya. Kita cari ranting kayunya dulu bos.
Ada yang tahu nggak itu nama monyet itu apa ya? Mana dia? Lari dia bos. Yeah.
Tadi banyak sekali burung cucak rantingnya, cuman HP Cina itu kayak anjing ini bos. Tadi yang dapat ini jantan yang kena ya. Ini jantan, ini burung lain, dan ini juga entah betina, entah ya betina ini. Linknya kurang bagus, jadi lepas lagi nih, ini begini. Jadi pas kena bulunya gini, nah jadi lepas lagi nih, masih keras. Ini harus kita campur lagi dengan lem tikus ya, sedikit aja, sekitar setengah bisa, setengah yang botol kecil itu setengah bisa nih. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Di sini ada juga kena tadi cucak hijau big yang saya lihat dari bawah ya. Mungkin ada terlihat juga di kamera tuh yang pertama datang. Ini dia. Nah, ini. Ini cucak hijau big, entah betina atau trotolan itu nggak tahu ya. Banyak sekali tadi. Cucak rentingnya luar biasa banyak tadi. Seperti yang saya bilang tadi, ini setengah kita habiskan dulu nih, setengah. Jadi kita lilitkan kembali, kita lihat apakah nanti lengket. Yang pastinya tetap lengket ya. Ini ada setengah lagi nih. Oke bos, di sini lagian nggak ada poin ya. Yang penting kita bisa lihat dulu. Berarti di sini banyak sekali cucak hijau dan cucak ranting, banyak sekali ya. Tadi terlihat banget di kamera ya, banyak banget ya. Jadi kita harus mikat di jalan pulang aja ya, sambil kita pulang jadi kita mikat. Siapa tahu di sana nanti ada poinnya. Tadi ada si poin beberapa burung ya, tapi saya sengaja nggak ngambil ya. Sengaja nggak ngambil. Ini kita buka dulu bos. Memang asli di sini ya. Ini memang paling gila nih bos. Wow, itu ada burung apaan tuh? Burung apa nih bos? Luar biasa, di sini banyak sekali burungnya bos. Nah, ini kita lepas dulu, kita rilis. Oke, ini ada burung apa nih namanya, nggak tahu juga saya. Oh, masalah burung, alah parah lu men, parah lu men, goblok. So, kita gokan. Kita gokan. Ini karena sangat udah habis. Ini ada satu lagi, ini kemadi ini. Entah kemadi apa nih. Sap. Lemnya bagus sekali. Sap. Oke. Ini kita nggak apa-apain, langsung kita terbangkan mereka. Ada di sana.
sana tuh. Oke, kita lanjut lagi di sebelah sana. Nah, kita bos masuk ke ladang yang yang pertama tadi ya. Kita masuk kemari. Oh, kita masuk ke ladang ini aja bos, karena di ladang ini tadinya banyak sekali cucak rantingnya bos. Dalam pikiran saya korek ini ya, udah dari tadi nggak kena rokok ini bang. Papa. Ada nggak ya korek? Lipet. Sembunyinya. Kita lanjut ke sana bos, ke sana ya. Kita ke arah sana. Ini ladang siapa lah? Ladang siapa ini? Kita langsung kemari aja bos. Burung yang tadi larinya kemari. Wah, semul ini kalau kena gigit nih habis kita bos. Sakit banget nih kalau kena gigit sama semut ini. Ya kena api ini bos. Nah. Burung itu bos. Burung. Panjang. Ini cak hijau, cak rancang. Sudah ya kemari, makanya kita kesini bos. Banyak banget nih buahnya, buah ini bagus nih kalau di wah bagus nih kalau dibuat hiasan, kita bawa pulang. Nah, ini ada lagi nih. Nah, kita cuci yang bersih. Ini berkilat nih, bos. Nah, berkilat nih. Buah apa nih bos, kita bawa pulang aja nih buat hiasan. Oke, lanjut. Orang di sini bos, jadi kita MOK ya, jadi kita MOK. Ini ada spot yang bagus, ini ada gantungannya juga nih, ada ranting yang bagus. Oke, kita amankan dulu di sini ya. Mantap. Saya enggak habis pikir di sini, bos. Semua burung ada di sini, bos. Burung kutilang kampung ada, burung gelatik batu ada di sini. Burung cucak hijau juga ada. Yang belum kulihat burung terucukan itu belum pernah kulihat di sini, tapi seperti burung kutilang biasa udah ada di gelatik batu, cucak hijau, cucak ranting di sini, semua ada di sini bos. Parah kali ini, memang luar biasa di sini bos. Saya nggak pernah masuk, saya belum pernah masuk kemari bos. Aneh bos. Burung kampung ada, burung gunung ada, anjang. Oke lah. Azim.
lupa ngerekam tadi bos pas saya naikkan itu. Itu jebakan saya naikkan ke atas. Mana dia? Mana dia? Nah, jebakannya bos. Oke. Semoga ada hasil. Ada yang kena tuh. Cucak hijau yang kena. Tuntah dua-duanya cucak hijau itu. Waduh, 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 waduh. Betul. Tuh, tuh. Mana lu? Mana lu? Oh, itu dia. Mana? Ada ni. Pokoknya tenang. Trotol nih bos ya. Ya. Jantan nih. Ini masih ada, masih aman nih, bulunya masih aman. Oke. Okay. Oke, okay, bos. Terbang. Tapi anakannya ini bagus ya. Bagus nih. Ini siapnya aman ya. Ini siapnya aman. Satu, dua, tiga. Ini burung kemadi namanya nih. Kecil. Satu, dua, tiga. Jangan dang di sini lagi ya. Tadi cucak hijaunya bos. Ini. Burung cucak hijaunya tadi kuat kali, tadi kuat kali dia bertarung di sini ya, akhirnya dia jatuh ke bawah. Jadi ini bulu sayap sama bulu ekornya nih, jadi bulu sayapnya habis semua, ekor. Tapi nggak apa-apa lah, kita bawa pulang karena itu trotolan. Wow, luar biasa tuh. Nah, ini burung cucak labu nih, dia jatuhnya ke situ, siapa tahu nanti ketemu ya pas kita pulang nanti. Nah, cucak labu nih. Mungkin ya cukup sekian dulu bos perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya doakan semua saudara-saudaraku tetap sehat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.